Bertempat di Aula Gereja Kristen Indonesia Jalan Pinang Sia 1, telah diadakan tatap muka tiga pilar dengan pengurus gereja sekecamatan Taman Sari. Tatap muka tersebut dilakukan dalam rangka untuk berkoordinasi dalam pengamanan perayaan Paskah 2018 yang jatuh pada hari Minggu tanggal 1 April 2018. Pada kesempatan tersebut, Binmas memberikan arahan agar pengurus gereja sekecamatan Taman Sari tidak khawatir untuk melaksanakan ibadah perayaan Paskah tersebut. Karena Polri dan TNI dari Polsek dan Koramil Taman Sari sudah menyiapkan pembentukan tim pengamanan perayaan Paskah 2018. Selain itu juga Binmas menyampaikan apabila ada saran atau masukan bahkan kritik untuk dapat disampaikan. Adapun sambutan dari Ketua Gereja Sekecamatan Taman Sari adalah agar para pengurus gereja dapat bekerja sama dengan Polri dan TNI maupun pihak terkait. Diharapkan dapat terjalin silaturahmi dan toleransi kerukunan antar umat beragama. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 28 pengurus gereja sekecamatan Taman Sari. Demikian dilaporkan oleh Binmas Mapar Polres Metro Jakarta Barat Aibtu Sumarno, Tribrata TV. Salam Tribrata.